Oke. Okay. Selamat pagi semua. Sekarang nih kami di Sungai Kobulu, okay. Sedang menjalankan latihan lah bersama staff Tony Bung. Bagaimana kita mau menjalankan survei mikrohidro okay. lah. So dalam proses ini kami sedang menggunakan teknik salt conductivity. Okay. Metode untuk membuat bacaan aliran okay. air. Oke, okay. So ini keadaan dia lah. Okay. Sungai, Bill dan Felix sedang menggunakan okay. Melihat bacaan conductivity okay. meter yang direndamkan dalam air itu. Sementara Joe okay. Memberikan isyarat oke itu sebenarnya beritahu okay. kepada tim setiap 5 saat. Jadi kita akan ambil bacaan conductivity meter ini setiap 5 saat sehingga air garam yang kami telah tumpahkan dari atas okay. sungai ini dia limpas inilah. Berdasarkan kelajuan massa yang diambil oleh air garam okay. yang telah ditumpahkan dari atas hulu sungai okay. Dan juga berapa lama dia okay. mengalir dan juga berapa julat conductivity okay. Yang dibaca oleh conductivity okay. meter lah. So selepas ini kami akan menggunakan data ini okay. untuk mengira berapa flow rate ini dalam okay. cubic meter per second lah. Ini salah satu daripada teknik untuk menjalankan survei okay. untuk mengira berapa flow sungai ini dalam okay. liter per second lah. Nah, belum habis oke lagi, masih banyak lagi. So biasanya satu kali bacaan ini akan mengambil masa 15 menit lah. Setiap kali kita tumpahkan air garam itu dia akan mengambil masa lebih kurang 15 menit untuk mengalir sejauh okay. lebih kurang 30 meter dari atas, dia akan mengalir perlahan-lahan sehingga dia akan masuk ke area ini okay. dan akan melalui probe ataupun conductivity meter ini, dan conductivity meter akan membaca bacaan dalam micro Siemens nilai dia. Jadi micro Siemens nilai conductivity itu dengan massa yang diambil untuk air garam itu melalui okay. tempat inilah. So begitulah serba ringkas penerangan saya berkenaan dengan teknik mengambil bacaan flow ataupun aliran air lah.